Tandukan Penang lebur hasrat Terengganu. Terengganu Football Club Terengganu FC terlepas peluang untuk menyaingi Johor Darul Azim JDT di puncak Liga Super 2021 apabila tewas 1-4 kepada Penang FC dalam aksi terakhir pusingan pertama baru-baru ini. Empat gol menerusi tandukan yang dijaringkan Penang FC melonjakkan pasukan tersebut ke tangga ketiga dengan 22 mata. Berasi di laman sendiri, anak-anak buah Nafusi Zain dikejutkan gol seawal minit ke-7 perlawanan apabila Sharidin Bobov menanduk masuk sepakan sudut Andrik Dos Santos untuk Penang selesa di depan. Tuan rumah cuba bangkit menyamakan kedudukan tetapi pelawat lebih mendominasi perlawanan. Skuad kendalian Thomas Truka lebih banyak melancarkan serangan ke kubu Terengganu FC. Pada minit ke-21, sang penyu sekali lagi tewas hasil sepakan sudut lawan. Tandukan Kasagrem berjaya ditepis Muhammad Suhaimi Hussein, namun Bobo sempat melakukan lorongan yang ditanduk mudah Andrew Dos Santos untuk Penang mendahului 2-0. Pada minit ke-42, David Da Silva hampir meledakkan gol buat sang penyu tetapi tandukannya ditepisi Tian Kiat. Kedudukan kekal 2-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, Terengganu FC meningkatkan tempo serangan dan berhasil merapatkan kedudukan melalui rembatan luar kotak Muhammad Hakimi Abdullah pada minit ke-59. Bagaimanapun, skuad Harimau Kumbang tidak menunggu lama untuk membalas. Pada minit ke-65, Kasagrain menanduk masuk hantar lintang Quentin Jin Ho untuk gol ketiga Penang. 3 minit kemudian, penyerang dari Brazil itu sekali lagi menunjukkan taringnya dengan menanduk masuk hantar lintang Daniel Ashraf untuk pelawat selesa dengan 4 gol. Keputusan tersebut kekal sehingga tamat perlawanan dan Terengganu FC jatuh di tangga keempat Liga dengan 21 mata.